Wow. Selamat datang di Monique Channel. Yeay, kali ini Kak Fitri mau hiburan apa ya? Jangan lupa di subscribe dulu. Iya, kali ini Kak Fitri ada video haul lagi. Wow, haul yang kalian suka banget kalau di Monique Channel pasti nonton kan? Nah, kali ini Kak Fitri ada haul apa? Kali ini Kak Fitri ada haul yang udah lama banget pengen lengkapin. Pengen semuanya, pengen punya, dan akhirnya Kak Fitri bisa beli. Oh my god. Bersyukur banget. Nah, haulnya apa? Haulnya ada sekantong besar. Wow, Kak Fitri ada haul squishy. Pushin sampai moncor-moncor keluar. Wow, kita lihat ada apa aja. Wow, lihat banyak sekali pushinnya. Ini tuh Pusin seri 2, tapi yang maskotnya full set. Ini sebenarnya nggak full set karena ada dua yang bentuknya cupcake sama burger. Sedangkan Kak Fitri pengen maskotnya aja. Jadi anggap aja ini maskotnya udah full set ya. Kak, kok ada yang plastiknya udah jelek dan masih bagus? Karena ini semuanya nggak barengan belinya. Karena Kak Fitri nggak tahu bakal sebanyak ini Kak Fitri beli. Jadi sebagian udah dibuka di Instagram, udah dikrispekin. Tapi demi kalian semua, Kak Fitri bakal buka lagi semuanya. Wow. Maafkan pemirsa gangguan raksasa lagi. Lihat dia belum mandi. Sekarang Kak Fitri akan mengajak kalian ke dunia Pusin yang lucu banget di awan. Selamat datang di negeri Pusin di awan, di Pusin World, Pusin Pastel World. Wow, cantik-cantik banget kan Pusinnya. Coba kita hitung ini semua ada berapa. Mari kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pusin. Sekarang mari kita lihat satu-satu dan pencet satu-satu. Semua ini namanya Pusin karena kalau karakter lain ada juga tapi bukan Pusin. Ini cuman beda temanya aja. Yang pertama ini Pusinnya jadi dinosaurus, lucu banget. Punggungnya lucu banget, tuh ini bawahnya. Ini soft banget, bener-bener semuanya soft kayak marshmallow. Kita squeeze. Soft banget. Pusin sih slownya standar aja, nggak sampai slow kayak iBloom, tapi ini lumayan slow. Wow, ini berisi banget dan empuk banget. Next di sini ada Pusin yang jadi mermaid. Wow, ini Pusin pertama banget yang Kak Fitri punya. Ini beli pas Pusin keluar banget dan mahal banget. Ini waktu pertama beli itu harganya hampir 300.000, 290.000-an, sedangkan yang lain udah diskon belinya. Nah, ini lucu banget. Gede banget Pusinnya. Ini paling gede menurut Kak Fitri karena panjang. Kita squeeze. Enak banget. Ini slow banget. Next yang selanjutnya ini Pusin Trio Pastel Alien disebutnya. Kalau Kak Fitri lihat di websitenya Pusin, tiga ini tuh namanya Trio Pastel Alien. Lucu banget ya namanya Alien ternyata yang pastel ini tuh. Nah, ini yang pertama yang warna Tosca, lucu parah, ada love ungunya, dia lagi tiduran gitu. Ini cakep banget warna Toscanya, soft banget. Kita squeeze. Yang ini slow parah. Ini bentuknya aman banget kalau seperti ini, gak kayak yang mermaid itu 3D gitu.
Next yang aliennya ini warna pink, lucu banget. Ada love Toskanya di sini. Belakangnya ada garis-garisnya gitu, ada buntutnya. Kita squeeze. Ini enak banget. Teksturnya sama semua. Dan yang alien ketiga warnanya ungu, love-nya warna pink. Belakangnya ada garis juga, ini mantul banget ya dari lampu, tapi jadi kayak neon gitu, lucu banget. Squeeze. Ini tangannya di sini lucu. Enak banget. Yang ini agak kopong, nggak sepadat yang lain, tumbenan. Next, di sini ada yang unicorn. Yes, siapa yang suka unicorn? Yo, komen di bawah. Ini lucu banget, ada tanduknya, ada warna-warni rambut kudanya. Unicorn kan kuda. Kita squeeze, ini udah agak lengket gitu karena udah lama. Tipsnya, kalau squeeze sih kalian lengket, kalian kasih bedak bayi dikit aja. Misalnya bedak Johnson yang putih itu, dikit aja. Nanti dia balik lagi lembut. Karena kalau dibiarkan lengket, nanti dia nempel ke plastik kulitnya, nanti ngelupas gitu. Kan sayang banget kan? Next, pusin yang di depan ini kayak bayi ya kelihatannya ya. Dia lagi tengkurup agak miring gitu, kakinya ke atas. Sedangkan itu kan tengkurup, kakinya ke bawah semua. Ini lucu banget, cuman ini paling kecil di antara yang lain menurut Kak Fitri. Apakah ini pusin baby? Kak Fitri nggak tahu. Sekarang kita squeeze. Ini nggak terlalu slow, tapi semua teksturnya sama. Enak banget. Ini kulitnya agak tebal gitu, kerasa banget beda. Yang lain tipis banget, yang pastel ini. Next, ini yang ada pitanya. Jadi pusinnya dikadoin gitu ya, lucu banget. Wow, ada pitanya diikat gitu. Tuh, ini lembut banget. Kita squeeze. Gak terlalu slow sih, tapi ini teksturnya enak banget. Fun to squeeze. Lucu ya, kakinya ada di bawah tuh. Yeah, last but not least, ini bentuk pusin yang orinya. Bentuk ori banget pusin. Tuh. Bentuk persegi gini enak banget mencetnya, aman. Squeeze. Ini agak kotor sih pas beli, enggak tahu kenapa bisa kotor. Susah hilang juga. Ya sudah. Squeeze. Ini enggak terlalu slow tapi teksturnya enak banget. Nah, selesai dipencet semua. Jadi kalau kalian mau tahu sejarahnya pusin-pusin ini bisa berkumpul, karena pusin ini luar biasa mahal banget karena mereka buatan Amerika. Gak kayak squeeze yang lainnya dari Jepang, Hong Kong, Thailand gitu. Ini cukup mahal banget, tapi sekarang udah turun karena udah 2 tahun jadi ada toko yang obral gitu. Yes, selesai juga video kali ini. Gimana menurut kalian? Ini lucu banget pusinnya ya. Di antara semua ini kalian suka yang mana? Komen di bawah. Kalau Kak Fitri favorit banget yang mermaid ini, karena ini yang pertama banget Kak Fitri beli, dan yang original tentu saja. Hehe, lucu banget kan? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di support terus supaya video squishy ada terus di Monix Channel, karena kedepannya akan random gitu videonya, karena dari awal Monix Channel itu video-video random. Jadi jangan lupa di support, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga. Jangan lupa di klik loncengnya supaya kalian dapat notif terus dari Monix Channel. Jadi see you in the next video. Bye, thank you.